Kang. Itu goreng berapa lama, Kang? Goreng? Iya. Ya, goreng ini 3 menit, 5 menit cukup. Oh, iya. Emang kenapa kok harus digoreng? Kalau nggak digoreng, alot. Alot? Alot. Alot nguleknya. Alot nguleknya ya? Iya. Kalau dimakan mah? Kalau dimakan mah, pedes banget. Pedes banget? Nampol. Wih. Wow, itu banyak banget ya. Ini tambahin penyedap ini ya. Garam ini. Garam. Garam. Tangannya mahir, langsung bisa begitu tuh. Wow, tung 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 tung, cepet. Gaskeun. Kalau digoreng dulu berarti empuk banget ya, jadinya nguleknya ya, cepet gitu ya. Nguleknya cepet, perkiraan 5 menit kelar. Kalau nggak digoreng setengah jam. Setengah jam. Wah, baru berapa menit aja udah cepet banget ini berarti. Cepet kak. Sehari bisa habis berapa cabe? Berapa kilo maksudnya? Berapa kilo ya? Ya per hari habis 9 kilo. 9 kalau weekend 12 kilo. 12 kilo mantap. Itu weekend. Itu weekend. Iya. Ini udah mau jadi nih. Udah, bentar lagi. Gua ngulek sambel aja lama loh, Putra. Ini abangnya nih. Langsung jadi. Udah jadi. Jadi. Ini kasih minyak ya. Ini. Wow. Sebentar om. Wah. Wah, banyak banget sambalnya. Ekstra pedas. Waduh. Iya yo, Bray. Wah. Mantap. Manis, ada rasa manisnya karena sambalnya juga ada tomatnya ya. Food Venture, salam ciak, salam enak, Bray. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, dajat selalu. Kali ini gue sedang berada di Karang Satria, mau makan menu yang pedesnya tuh nampol banget. Yang gue sudah berada di Ayam Penyet Sambal Ijo Kang Bay, dan gue mau makan Ayam Penyet. So, selamat datang di wilayahnya makan-makan Food Venture. Ciao, Bray. Oke, Food Venture, sekarang gue sudah bersama dengan Kang Bay ya, bener ya? Iya. Ini sekarang lagi masak apa nih, Kang? Itu masak ikan lele sama ikan nila goreng. Nila goreng ya. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Kang? Kita mulai buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, di sini menu ada apa aja, Kang? Menu kita di sini ada ayam penyet sambal ijo, bebek penyet sambal ijo, ikan nila penyet sambal ijo, lele penyet sambal ijo, sama ayam bakar, ikan bakar, bebek bakar, ikan nila bakar. Pokoknya semuanya ada ya? Ada, komplit. Oh, komplit. Yang paling direkomendasi itu apa menunya? Yang paling direkomendasi itu di resto kami, ayam penyet sama ikan nila bakar. Wow, itu paling banyak ya, ya orang nyari ya? Tuh, paling banyak, wow. Paling rekomen. Kalau ayam bisa habis berapa? Kalau per hari itu 50 ekor. Wih, 50 ekor. Biasa. Kalau bebek, hari-hari biasa itu 15 sampai 20 ekor. 20 ekor, mantap, ya. Mantap. Wah. Nah, ini lele ya? Iya. Wah, lelenya masih fresh. Wah, dipancing dulu. Mancing. Mancing dulu. Masak aja harus mancing. Tuh.
masuk. Dibumbuin dulu, habis itu digoreng. Wih, biar gurih. Biar gurih. Wih, mantap. Ini pesanan apa nih Kang ya? Kalau ini pesanan aplikasi Grab. Oh, Grab. Ya. Di sini main apa aja nih online? Kalau kita di sini mainnya aplikasi Gojek sama Grab. GrabFood. Oh, siap. Terima kasih untuk waktunya. Saya boleh dibikinin menu yang direkomendasi? Siap. Oke, terima kasih. Yo, sama-sama. Food Ventures, makanannya yang sudah direkomendasi. Nah, jadi ini dia. Ayam penyet sambal ijo. Juga di sini gua dipesenin lele penyet sambal ijo harganya. Oh ya, yang ini ayam penyetnya itu harganya Rp20.000 pakai nasi. Kalau enggak pakai nasi itu harganya Rp15.000. Lele penyetnya ini harganya Rp12.000 kalau pakai nasi, tambahin Rp5.000 aja. Terus nila bakar harganya Rp17.000 tambah nasi, tambah Rp5.000. Ini juga ada bebek goreng ya. Ini bebek goreng harganya Rp26.000. Terus di sini juga ada sate usus sama sate ampla, harganya itu Rp3.000, sama tahu tempe harganya Rp2.000. Di sini gua juga dipesenin nih, yang ini es jeruk, yang ini lemon tea. Di sini lemon tea harganya Rp7.000, jeruknya Rp6.000, beda Rp1.000 doang. Gua mau yang ini. Tapi sebelum gua ciang, gua mau doa dulu. Amin. Oke, kita langsung cia aja yang gak usah pakai lama. Cia yo bray. Waduh, ini mantep banget pedas jawa. Lelenya mantep banget ya, karena ini masih hidup, baru dibunuh. Dan rasanya tuh enak banget. Sambalnya mantep ya, wow. Nah, gurinya ada, lumayan ada, sosisnya juga ada. Kita lihat dulu, kok nilainya? Gede juga ya ini nilainya. Langsung cia aja dalamnya. Cia yuk! Tuangnya. Wah, ini susah juga kalau dimakan langsung gitu. Ada sambal lah. Baru namanya makan ini. Ada rasa pedes, ada rasa gurih. Wah, mantap. Wah, dan gua mau nih bebeknya. Bebeknya juga gede ya. Udahlah, gue mau langsung pakai sambal aja. Oke. Enak loh, enak banget. Cek lagi yuk, Prey. Wah. Ini juga gak habis. Wah, suasananya dapet ya. Dan mana dah ini makanya busy banget. Ayam penyet sambal hijau agak payah pedes. Suka banget. Okay.
ini langsung kita cek aja. Tapi food planner kalau mau kesini di sini alamatnya, linknya gua taruh di deskripsi. Kalau mau nontonin gua makan pedes-pedesan nih di sini videonya. Oke? Okay? Tapi sebelum pakai nasi gua mau cek ini dulu deh. Wow. Iya yo, Bray. Wah. Wah. Mantep, manis, ada rasa manisnya karena sambalnya juga ada tomatnya ya. Terus habis itu bisa nikmat banget. Oke. Ini banyak cuma satu ya. Habis ini. Weather. Wah, ini udah mau habis ya. Tapi journey dari gue lapar sampai sekarang gue bener-bener di wah sih. Ini fix pas balik rasanya itu pas. Buena. Ini kita habisin dulu ya nasinya. Habis itu kita habisin nih ayamnya. Oke. Wah, ini sambalnya tuh bener-bener the best. Buena banget. Cing ayo, Bray. Wow. Ayo. Wah. Sampai mau nangis gue nih. Ada gue. Wah. Wah. Enak banget. Kenyang banget. Enak. Kepedesan. Kota apa pedes? Yaudah. Gue harus bayar. Wah, itu dia keseruan makan malam kali ini ya, Food Venture. Makanya itu buena-buena dan tentunya pedes-pedes. Waduh. Mulut gue udah meler, hidung gue juga udah meler juga. Perut gue udah kenyang, gue harus pamit. Kumpul-kumpul makan, linknya gue taruh di deskripsi. Rasa otentik sama kata dengan selera sadar dan pilih utama. Semangat terus ya terus. Bangun di Indonesia. Tunggu gue di episode selanjutnya. Bye-bye! Waduh, pedes.